Momentum dan impuls di sini materinya masih tentang itu ya. Nah, kata soalnya, hitung momentum sebuah mobil yang memiliki massa diketahui massa sama dengan 1000 kilo dan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon adalah berarti yang ditanya itu hitunglah momentum P, oke? Okay? Nah, kok jawab? Ini yang ditanya. Ditanya, oke? Okay? Yang dijawab, nah, jawab, ya baru momentum sama dengan M kali P. Berarti M 1000 dikali 20, berarti 20.000. Satunya apa? Kilogram meter per sekon. Jadi, 20.000, ya. Jadi jawabannya yang A.